Kita ke spot berikutnya tuh di belakang ada lagi tuh. Nanjak ke atas gunungnya. What is up? Balik lagi di videonya Angga Panda. Selamat pagi, good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi-pagi ini kita mau jalan-jalan lagi nih. Mumpung anak-anak liburan sekolah dan lagi ada liburan TPA. Jadi kita punya banyak waktu free di weekend. Dan hari ini kita memanfaatkan jalan-jalan ke Hofuf lagi. Sama areanya sama Ukair, pantai Ukair yang kemarin kita samperin. Masih satu kota. Tapi kita mau ke spot lain di Hofuf yang namanya Jabal Arba. Jabal Arba itu kalau di bahasa Indonesia kan itu ya empat gunung. Jabal Gunung Arba 4. Kita mau lihat ke sana tempatnya kayak gimana. Mudah-mudahan mobil gue ini bisa sampai ke sana karena tempat-tempat wisata di Saudi banyak kan desert, harus pakai mobil yang gede 4x4, tapi kayaknya sih Jabal Arba bisa pakai mobil sedan. Jadi gue lagi siap-siap, bentar lagi kita mau berangkat. Ikutin aja perjalanan kita ke Jabal Arba. Kita jalannya off road, yang lain mobilnya gede-gede. Ya, kita udah nyampe di Jabal Arba nih. Lokasinya nggak jauh dari kemarin kita Ukair, sekitar setengah jam dari Ukair. Bisa diakses pakai mobil gua. Yang lain mobilnya pada 4-wheel drive, gua yang sedan dan agak dipendekin dikit masih bisa lewat. Goyang-goyang dikit tapi ya masih bersahabat lah sama mobil. Ya kita lihat-lihat dulu ya, kayak gimana sih tempatnya. Dan kebetulan sekarang udah siang tapi mendung, jadi nggak terlalu panas. Naik-naiknya ke atas.
Apa itu, Dek? Kemo. Mana giginya, kasih lihat. Aku ini sekarang mau lihat some gold. Kasih lihat. Jadi dikasih lihat mana giginya. I see it. Itu bukan gold. Ya, it's gold. This is gold. Baby camel? Kita pindah ke spot yang lain. Tuh, gak kelihatan tuh dari kamera di situ tuh. Sama. Kita ke spot berikutnya tuh di belakang ada lagi tuh. Nanjak ke atas gunungnya, tapi di sini soft sand semua, jadi mobil gue nggak bisa lewat. Mobil gue ditinggal di parkir, gue naik mobil Pak Yosi, mobil ditinggal. Bagus ya, di sebelah situ tuh, sebelah situ lihat ada titik gitu, nah ya titik tuh jauh tuh, kotak gitu doang kayak Madain Saleh tuh. Mobil gue kayak nggak bisa ke situ sayangnya. Dan ternyata di sebelah sini ada yang hard, ada yang keras. Sebenarnya mobil bisa tapi muter, gue nggak lihat jalannya tadi, yaudah terlanjur. Terus di ujung sana ada peternakan onta. Di belakang-belakang sih ada kehidupan tuh, ada kayak rumah-rumah warga sih, apa-apa ya. Di Saudi ini memang tuh hiburannya orang-orang lokal banyakan sih. Ini memang 4x4, kayak teman-teman gue cerita. Sukanya pergi ke gurun kayak gini, ngetes mobilnya 4x4, nyari spot-spot yang skid road, yang off-road. Buat ngetes mobil, nanjak, yang tinggi-tinggi kayak gini, turun lagi. Ya pokoknya explore-explore lah. Wisatanya di Saudi banyak kan kayak gini. Nah masalahnya ya itu, mobil gue bukan 4x4, jadi agak susah buat nyemper-nyemperinnya kalau nggak bareng-bareng sama teman-teman kayak sekarang. Palingan sebentar lagi kita pulang, anak-anak masih pada main sih, tapi baterai kameranya udah mau habis, jadi ya vlognya ditutup aja di sini. Makasih udah nonton, as usual jangan lupa subscribe, di like videonya, di share, sampai ketemu lagi di videonya yang pada berikutnya, dadah. Bismillah. Mundur, Pak Kasmani. Mobil kedua yang nyangkut. Belum, belum, lagi. Dah. Lurusin bannya. Dah, lagi kayaknya, lagi. Dah, up. Dah.